Pegadaian Cabang Sumedang menggelar kegiatan pelatihan peningkatan kinerja dan gathering agen spektakuler dengan tema agen produktif, profesional, dan maju bersama. Bertempat di Resto Tahu Renyah Haji Eman, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara. Kegiatan tersebut dihadiri tim akun officer dan auditor KDP Pegadaian Sumedang serta menyerahkan pemberian sertifikat penghargaan kepada BUMDES dan agen terbaik Pegadaian Cabang Sumedang. Pimpinan PT Pegadaian Cabang Sumedang Muhammad Milhan mengatakan, hari ini pihaknya mengadakan kegiatan ini karena ada penambahan agen baru, kurang lebih 130 agen. Akan diberikan bekal-bekal produk-produk pegadaian apa saja yang mereka bisa pasarkan untuk dijual. Pelatihan ini sangat penting karena kalau tidak penting, nanti agen tidak akan mengetahui produk di mana mereka jual produk pegadaian. Jadi pelatihan-pelatihan ini sangat penting oleh agen-agen baru, di mana para agen ini akan mengetahui nanti berapa produk yang bisa dijual melalui agen. Sudah hari ini dari Pegadaian Cabang Sumedang mengadakan acara gathering agen, di mana ada penambahan agen-agen baru, agen-agen baru kurang lebih 103 agen yang di sini nanti akan diberikan bekal-bekal tentang produk-produk pegadaian apa aja yang bisa mereka pasarkan dan dijual. Nah, di sini juga dihadiri dari tim pro, dari tim auditor KDP Sumedang juga yang nanti akan menyampaikan wawasan-wawasan tentang produk-produk yang dipegadaian kepada agen-agen baru Pegadaian Sumedang. Seberapa penting sih pelatihan ini bagi agen? Sangat penting, karena kalau misalkan tidak penting, nanti agen tidak mengetahui produk, gimana mereka akan menjual produk pegadaian. Jadi dari sini pelatihan-pelatihan ini sangat penting oleh para agen baru, di mana para agen ini akan mengetahui nanti beberapa produk yang bisa dijual melalui agen gitu. Jadi seperti saya tadi ulas di pembukaan pertama, agen-agen ini apakah sudah tahu atau belum tentang produk-produk pegadaian. Jadi ada beberapa yang sudah mengetahui dengan core business pegadaian itu gade atau emas, ada juga yang masih belum paham. Nah, di sini kita akan berikan ilmu-ilmu atau wawasan-wawasan tentang produk-produk knowledge yang ada di pegadaian. Nah, nanti habis dari sini, para agen-agen baru ini akan aktif memasarkan produk-produk pegadaian dan menjual produk-produk yang ada. Apa kalau secara keseluruhan di Sumedang sendiri sudah tersebar? Kalau secara keseluruhan untuk yang mendaftar sebagai agen itu kurang lebih ada di 150 lebih. Nah, namun dari 150 itu yang aktif tercatat di kantor kita ada kurang lebih 103 agen aktif gitu. Nah, dan ada beberapa agen-agen perwakilan dari setiap unit kerjanya yang sudah alhamdulillah pencapaian kinerjanya melewati dari RKP 100%. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan penambahan agen-agen aktif baru ini bisa membantu kinerja posisi agen di Pegadaian Cabang Sumedang. Sementara itu, akun officer VT Pegadaian Cabang Sumedang, Atet Kusmawan mengatakan, pihaknya hari ini bisa membersamai agen spektakuler Cabang Sumedang untuk menyampaikan produk non-gadai. Harapannya dari divisi non-gadai Cabang Sumedang bahwa dengan adanya agen yang aktif dari cabang Sumedang ini bisa mendongkrak khusus di produk non-gadai, lebih meningkatnya transaksi baik itu transaksi pembiayaan ataupun transaksi yang berbasis jaminan BPKB. Alhamdulillah saya pada hari ini bisa membersamai agen spektakuler cabang Sumedang untuk menyampaikan produk non-gadai. Harapan kami dari divisi non-gadai cabang Sumedang bahwa dengan adanya agen yang aktif dari cabang Sumedang ini bisa mendongkrak khususnya di produk non-gadai. Harapannya ya tadi dengan meningkatnya transaksi-transaksi baik itu transaksi pembiayaan ataupun transaksi-transaksi yang berbasis jaminan BPKB seperti itu. Pak, kalau sejauh ini peningkatan dari agen tadi apa sih Pak penilaiannya? Peningkatannya cukup positif sekali, khususnya untuk cabang Sumedang kalau dibandingkan dengan tadi cabang-cabang di area Tasikmalaya. Kita di cabang Sumedang lebih aktif dan pembinaannya lebih kontinu terhadap agen, dengan seperti sekarang ini diadakannya gathering agen spektakuler itu cukup membuktikan bahwa kita konsisten dalam pembinaan agen cabang Sumedang. Apa
Tadi ada tanya jawab juga nih, cukup aktif juga ya pesertanya Pak. Iya. Ini tergambar bahwa memang agen-agen di cabang Sumedang ini udah memahami produk-produk pegadaian secara garis besar. Dan untuk tadi agen-agen yang baru juga kita udah coaching secara individu dengan kunjungan ke rumah dan ke tempat usaha untuk tadi mengembangkan produk knowledge tentang pegadaian. Sementara itu tanggapan dari Direktur BUMDES Tirta Mekar Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang, Agung Leonaras mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada PT Pegadaian Cabang Sumedang yang telah mengadakan pelatihan ini dan sangat mengapresiasi sekali. Di mana kegiatan ini sangat bermanfaat yang tentunya untuk lebih mengoptimalkan secara persiapan di lapangan seperti apa. Dan tentunya sebenarnya pelatihan itu termasuk juga untuk manajemen keuangan, yaitu untuk masyarakat juga. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada PT Pegadaian Cabang Sumedang yang telah mengadakan pelatihan ini. Saya sangat mengapresiasi sekali atas kegiatan ini karena sangat bermanfaat ya tentunya untuk kami untuk lebih mengoptimalkan cara pemasaran kami di lapangan seperti apa. Dan tentunya sebenarnya pelatihan itu nggak sekedar untuk pemasaran aja, tapi termasuk juga untuk manajemen keuangan untuk masyarakat juga. Jadi kami di BUMDES Tirta Mekar ada kegiatan pemasaran itu lebih memasyarakat lah.